La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasula bil huda wa dinil haqq wa dhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah wawasan kita dan memperbaiki amaliah-amaliah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis-hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Kita membahas bab Kharajul Nahl. Kitabnya kitab masih tentang akhir zaman. Hadis yang akan kita baca yaitu hadis nomor 4082, babnya bab 34. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hadis yang hadis ini sangat dipedomani oleh beberapa umat Islam dalam menyikapi fenomena akhir zaman, tapi menurut saya ini keliru, tidak pas gitu ya. Nanti kita bedah hadisnya ya, sebagai pelajaran bagi kita supaya kita bisa merubah mindset kita. Saat ini umat Islam mindsetnya agak sedikit keliru tentang fenomena akhir zaman, sehingga menyebabkan umat Islam itu tidak bergerak dengan cepat untuk merubah keadaannya. Menunggu-nunggu saja ya. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Muawiyah ibnu Hisham. Hadatsana Ali ibnu Salih. An Yazid ibnu Abi Ziyad. An Ibrahim. An Al-Qamah An Abdillah qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id akbala fityatu min bani Hashim falama ra'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam igrafat aynahu wa taghayyara lawnahu qala فقلت ما نزال نار في وجهك شيئا نقراهه فقال إن أهل البيت اختار الله لنا أخيرة على الدنيا وإن أهل البيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا والتطريدا حتى يأتي قوم من قبال المشرق في معهم رايات السعود فيسألون خيرا فلا يؤتونه فيقتلون فينصرون فيؤتون ما استعالوا فلا يقبلونه حتى
yadfa'uha ila rajuli min ahlil bayti faya'luha qistan kama mala'uha jawran faman adraka dhalik minkum falyatahum walau hauban ala salhi. Ini hadis yang populer. Ada ustaz yang demen banget di YouTube menyampaikan hadis ini, tapi tentu tidak sepanjang ini dia baca ya, di ujungnya aja. Yang paling dibaca-baca orang nih, falyatahum walau hauban ala salhi. Ada ustaz yang ngetop bicara ini mulu, padahal menyesatkan umat kalau menurut saya. Jadi begini kira-kira artinya ya. Meriwayatkan kepada kami Utsman Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Muawiyah Ibn Hisham, meriwayatkan kepada kami Ali Ibn Salih dari Yazid Ibn Abi Ziyad. Dari Yazid Ibn Abi Ziyad. Ingat-ingat ya, Yazid Ibn Abi Ziyad. Masalahnya ada di sini masalahnya. Dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, qala, dia berkata, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz akbala fityatu min Bani Hashim, datang seorang pemuda dari kalangan, dari keluar dari kabilah Bani Hashim. Berarti itu adalah kabilah keluarga Rasulullah ya, Bani Hashim. Falama rahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memandang si pemuda dari Bani Hashim tadi. Berarti itu kerabatnya Rasulullah ya Pak. Igrau rafat aynahu wa tagayyara launuhu. Lalu ketika Rasulullah memandang si pemuda dari Bani Hashim tadi, wajahnya berseri-seri, kira-kira begitu, berubah, berbinar-binar. Qala faqultu, maka aku berkata, kata si Abdullah ini, manazala naru fi wajhika syai'an taqrahu. Ya Rasulullah, aku melihat wajahmu berubah, kira-kira begitu. Faqala, maka Rasulullah berkata, inna ahlul baiti ikhtarallahu lanal akhirah ala dunia. Sesungguhnya ahlul baiti, keluargaku, ahlul baiti, keluargaku, Allah telah memilihkan kepada mereka bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Gitu kira-kira kata Rasul ya. Untuk keturunanku lebih memilih urusan akhirat daripada urusan dunia, kira-kira begitu kata Rasulullah. Wa inna ahlal baiti sayalkauna ba'di, dan sesungguhnya keturunanku setelah meninggalku akan menjumpai, sayalkauna akan menjumpai balaan, musibah, wa tashridan bencana, wa tadridan pengusiran di mana-mana. Jadi keturunan Rasulullah itu akan menjumpai sebuah bencana, musibah, pengusiran. Itu terbukti memang ya Pak. Bagian ini terbukti dengan terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala, diusir, terusirnya Sayyidina Hasan, sampai keturunan Rasulullah itu tidak ada di Madinah, terpecah-pecah di mana-mana. Sampai ada yang ke Yaman, ada yang ke Kufah, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang kembali ke Mekah. Kalau kita lihat nakobah-nakobah, persatuan-persatuan keturunan Rasulullah di seluruh dunia Arab, termasuk di luar Arab, itu memang sangat banyak, jumlahnya jutaan. Mereka mencatat, ya, baik dari jalur Husain maupun dari jalur Hasan. Dan di masa Daulah Bani Umayyah, mereka diuber-uber, dibunuh. Saya juga kadangkala ketika saya mencermati sejarah Islam, saya tidak mengerti bagaimana mungkin cucunya Rasulullah dibunuh oleh sebuah pasukan. Pasukan itu disuruh oleh anaknya, sekretarisnya Rasulullah. Pusing gak mikirin ya Pak? Kita ini orang Indonesia, orang Timur, kalau lagi ribut-ribut,
kita tahu itu keponakan kita, kita tahu itu anaknya paman kita, kita tahu itu keluarga besar kita, kita lebih mengalah. Jangankan itu, kita tahu siapa bapaknya, oh bapaknya kiai itu, kita enggak enak, udah enggak enak kita ingat jasa orang tuanya, udah jangan diladenin. Kita rata-rata begitu kan? Ini di Timur Tengah, Pak. Sayyidina Husain dan rombongannya jumlahnya cuma 80 orang diserang di Karbala oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Yazid itu anaknya Muawiyah, Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan, tapi Muawiyah itu sekretarisnya Rasulullah. Bisa kebayang enggak tuh, Pak? Walaupun Muawiyah ketika Sayyidina Ali wafat, dia menangis sedih gitu. Karena memang mereka punya hubungan baik. Memang kalau saya pelajari sejarah Islam, saya juga bingung gitu loh, kok mereka mudah sekali terpancing emosinya, mudah sekali cabut pedang untuk menumpahkan darah, padahal mereka saling tahu, saling kenal dan saling mengerti satu sama lain. Nah, anaknya cucunya Rasulullah, bayangin coba. Ya. Makanya saya pernah menyampaikan dalam majelis ini, karena saya mempelajari sejarah lama, saya tidak begitu suka dengan Muawiyah. Sampai saking tidak begitu sukanya, saya tidak suka membacakan hadis yang ada Muawiyah sebagai perawinya. Itu terbawa emosi. Tapi bukan karena saya mengikuti aliran tertentu, enggak. Cuman karena saya terpengaruh buku-buku yang saya pelajari saja. Ya. Tapi ada orang yang sangat memuja-muja Yazid, memuja-muja Muawiyah, sampai membenci turunan Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, keturunanku setelah aku wafat akan menghadapi banyak bencana dan terusir. Hatta ya'ti kaumun min qibalal masyriqi ma'ahum ra'aitu su'udan. Sampai datang satu kabilah dari arah timur masyriq, ma'ahum ra'aitu su'udan. Mereka membawa panji-panji berwarna hitam, kata Rasulullah. Fayas aluna khaira. Kabilah itu meminta kepada penguasa di Timur Tengah agar ditegakkan kebaikan. Maksudnya ditegakkan syariat Islam. Fala yuttaunahu, tetapi tidak ditaati. Fayuqatiluna, maka terjadi peperangan antara kabilah itu dengan penguasa-penguasa di Timur Tengah. Fayun soruna, lalu kabilah itu memenangkan peperangan. Ini kabilah yang datang dari arah timur yang diceritakan oleh Rasulullah. Fayuk tauna masa'alu, setelah kabilah itu memenangkan peperangan baru mau ditaati untuk melaksanakan syariat Islam. Fala yakbalunahu, tetapi kabilah itu tidak mau menerimanya. Hatta yatba'uha ila rajulin min ahlil baiti, sampai ada seseorang dari keturunanku, kata Rasulullah, min ahlil baiti, fayam luha kista kama mala'uha jauran, sampai ada tampil seseorang dari keturunanku yang datang dari kabilah itu yang mengambil kekuasaan, dia menegakkan keadilan kama mala uha jauran, di mana di bumi Timur Tengah itu sebelumnya kejahatan ada di mana-mana. Ya, tampil seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah yang menegakkan keadilan setelah memenangi perang. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, faman adraka zalika minkum, jika kau menjumpai laki-laki itu, kau menjumpai masanya, fayatahum walau hauban ala salhi, maka datanglah berbaiat kepadanya walaupun dengan cara merangkak di atas salju. Salhi itu artinya es salju. Setelah saya baca hadis ini, Bapak mengerti hadis ini bicara tentang apa? Tentang apa ini, Pak? Pak, ini hadis tentang apaan, Pak? Saya ulangi lagi terakhir ya, Pak. Ini kan kalau Bapak sering nonton YouTube, ada ustadz yang populer ngomongin ini mulu.
Faman adraka dzalika minkum, jika engkau menjumpai seseorang yang aku maksudkan tadi, falyatahum walau hauban ala salfi. Ustaz Amin mana ya? Maka berbaiatlah kepadanya walaupun dengan cara merangkak di atas salju. Kalau engkau menjumpai laki-laki tadi. Ini hadis paling demen, paling disukai oleh Syiah. Syiah ini ngumbar-ngumbarin hadis ini mulu. Umat Islam secara umum terpengaruh. Ini hadis tentang apa, Pak? Kalau kita menjumpai seorang laki-laki dari turunan Rasulullah yang memimpin umat Islam datang dari arah timur, katanya dari arah Syam, lalu memerdekakan umat Islam, datanglah kepadanya untuk berbaiat walaupun harus merangkak di atas salju. Jadi kalau kita di Indonesia, kita udah dengar laki-laki itu ada di Syam menuju kota Mekah, kita harus datang untuk berbaiat. Mungkin kalau nanti mah kagak usah datang, kalian pakai Zoom aja. Baiatnya pakai Zoom. Iya, Bro. Kan zaman sekarang udah modern. Betul enggak, Bro? Jangan senyum-senyum aja, Bro. Enggak usah berjauh baiat ke Mekah. Ini hadis tentang apa, Pak? Emang Imam Mahdi. Hadis ini tentang Imam Mahdi. Yang dipopulerkan oleh ustaz terutama dari kalangan Syiah. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi mulu. Sehingga keadaan yang menjadi presiden negatif daripada hadis ini adalah, perhatikan baik-baik, umat Islam saat ini keadaannya sedang terpuruk. Kekuasaannya hilang satu persatu, ekonominya hancur, akhlaknya hancur, tidak punya kekuasaan di muka bumi, ada negara-negara Islam tetapi negara-negara yang munafik. Kita ambil contoh satu saja, Saudi Arabia. Itu daulah Islamiyah kan, negara Islam kan. Tapi Bapak datang ke penjaranya, isinya ulama semua itu. Ulama di penjara ini itu sama Muhammad bin Salman. Ini negara Islam itu. Kita ambil lagi satu lagi negara Islam, Pakistan. Banyak peperangan yang enggak ada habis-habisnya. Kita ambil lagi negara Islam satu lagi, Afghanistan. Saling membunuh antara umat Islam dengan umat Islam lainnya. Negara Islam itu. Yang agak damai itu Indonesia, Malaysia, ya. Yang santun. Ya. Nah, keadaan umat Islam yang sedang terpuruk ini, kita itu kena doktrin. Tenang saja umat Islam nanti akan bangkit. Kapan bangkitnya? Kalau Imam Mahdi sudah turun ke muka bumi bersama Isa alaihissalam. Turunnya kapan, Pak? Israel sudah menghancurkan Palestina, kita masih nunggu Imam Mahdi turun untuk memimpin umat Islam melakukan perlawanan terhadap Yahudi. Kalau turunnya 1000 tahun lagi, udah rata itu Gaza sama Rafah. Selalu yang jadi doktrin ini terus, nungguin Mahdi turun. Saya mau kasih catatan ya, Pak. Ini hadis tentang Mahdi. Ini catatannya dari Ibnu Hibban dalam kitab Al-Fawaid. Az-Zawahid. Ini catatannya penting. Dalam kitab Az-Zawahid karangan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban menjelaskan, isnaduhu do'if. Hadis ini sanadnya do'if. Lidoifi, doifnya karena Yazid ibnu Abi Ziyad al-Kaufi yang tadi saya sebut, salah satu perawinya yang bernama Yazid ibnu Abi Ziyad al-Kaufi, karena dia ulama dari Kufah maka disebut al-Kaufi. Lakin lam yanfaradu Yazid ibnu Abi Ziyad anil Ibrahim, karena tidak berjumpa Yazid ibnu Abi Ziyad kepada Ibrahim. Ini kan tadi sanatnya bunyinya begini, biar bapak-bapak pada pintar dikit ya. Jadi kita pintarnya bareng. Sanatnya kan begini nih barisnya nih. Hadasana Ali ibnu Abi Salih an Yazid ibnu Abi Ziyad an Ibrahim. Dari Ali ibnu Abi Salih, lalu dia dapatkan hadis ini dari Yazid ibnu Abi Ziyad, dia dapatkan hadis ini dari Ibrahim. Begitu kan? Padahal Yazid ibnu Abi Ziyad tidak pernah bertemu dengan Ibrahim. Jadi ada sesuatu yang terputus. Maka disebut hadisnya hadis dhaif.
namanya hadis muallak, hadis tergantung. Kenapa? Karena ada satu perawi dengan perawi lainnya yang enggak ketemu karena enggak sezaman. Ibrahim itu adalah tabi'in, Yazid ibnu Abi Ziyad itu adalah tabi'ut tabi'in junior dari Kufah. Ibrahim di Madinah, mereka enggak pernah berjumpa. Tetapi dalam hadis ini diriwayatkan seolah-olah berjumpa. Maka para ulama hadis mengkategorikan hadis ini hadis do'if. Maka hadis do'if itu tidak boleh dijadikan hujah yang berurusan dengan hari akhir. Paham Pak? Satu baru do'ifnya. Yang kedua, para ulama hadis, kritikus hadis termasuk Imam Nasa'i mengatakan Yazid ibnu Abi Ziyad itu adalah orang yang buruk hafalannya. Dia tidak dabit dan tidak sikoh, tidak bisa dipercaya. Dia adalah salah satu ulama Kufah. Gara-gara saya menemukan hadis ini, saya iseng Pak. Buka kitab saya, kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah. Kitab autobiografi seluruh perawi hadis dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Tabi'ut Tabi'in. Di bab ke-10 dan di jilid ke-10 dan jilid ke-9 itu berbicara tentang para perawi hadis dari Kufah dan Syam. Lalu saya bolak-balik sampai semalam saya buka-buka. Memang kagak ada si Yazid ibnu Abi Ziyad dalam kitab itu. Dia bukan salah satu periwayat hadis yang masyhur. Saya penasaran, saya buka lagi, ada mungkin di bab di jilid 11 enggak ada. Kalau Bapak enggak percaya, Bapak main ke rumah saya. Bapak kalau pernah ke rumah saya, duduk di tempat saya, kan ada rak buku. Itu ada kitab yang berbaris, itu kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah, 12 jilid. Kitab cetakan Darul Kutub Beirut. Enggak ada, Pak. Emang benar enggak ada. Jadi, dua kelemahannya hadis ini. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung dari Yazid ibnu Abi Ziyad kepada Ibrahim. Yang kedua, Yazid ibnu Abi Ziyad itu orang yang jelek hafalan. Maka hadis ini dikatakan hadis do'if. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kita berbicara tentang hari akhir, itu berbicara tentang iman kan Pak? Setuju gak Pak? Hari akhir itu kan urusannya tentang iman. Iman itu urusannya tentang akidah. Kalau bicara akidah, itu harus menggunakan hujah-hujah yang qat'i. Hujah-hujah yang pasti dan jelas. Ayat Al-Quran, kalaupun itu hadis, hadis mutawatir yang sahih. Kalaupun tidak mutawatir sahih, minimal mutawatir hasan. Nah ini hadis do'if. Makanya umat Islam itu otaknya jadi rusak. Mau bergerak, mau merubah nasibnya, mau berjuang nungguin Mahdi turun. Mahdi turunnya kapan? Menjelang hari kiamat. Hari kiamat tidak ada yang tahu. Allah sudah menjelaskan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada yang bertanya kepadamu tentang hari akhir, katakan itu ilmunya pada Tuhanmu. Jadi kagak ada yang tahu. Nah, ada hadis lagi berikutnya, Ustaz yang suka ngejelasin ayat ini di YouTube juga menjelaskan hadis ini nih. Hadis nomor 4083. Kira-kira bunyinya begini. Qala yakunu fi ummatil mahdi. Supada umatku akan datang seorang mahdi. Imam Mahdi ya. In kusiran fasaba'un. Wa ila fatis'un. Fatat amu fihi ummati na'matan lam yanma'u misluha khatta ukulaha wala tadkhira minhum syai'an wa malu yawma idhin kadusu faryakumu rajulu fayakulu ya mahdi u'ti faqalu khuz. Kata Rasulullah begini, akan datang mahdi di tengah-tengah umatku. Kalau dia berumur pendek, kira-kira jaraknya 7 tahun sebelum hari akhir. Kalau agak panjangan dikit, kira-kira 9 tahun. Pada hari itu, Allah akan melimpahkan nikmatnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak boleh pada hari itu ada orang yang menyimpan makanan, karena makanan sangat berlimpah, jadi nggak perlu disimpan. Mahdi berdiri,
di tengah-tengah masyarakat, setiap ada orang yang meminta pasti dikasih. Kira-kira gitu gambarannya. Pak, kira-kira kalau 9 tahun lagi mau kiamat, kita masih perlu tidak Pak bergerak? 9 tahun lagi mau kiamat, kagak nyampe 2 kali periode presiden di Indonesia. Mau ngapain kita ngurusin begituan? Lagian kalau 9 tahun lagi mau kiamat, ini negara dunia ini udah penuh dengan kekufuran. Apa rasional ini? Penuh dengan kekufuran. Orang beriman sudah tidak ditemukan lagi. Nah, kita ini pemahaman kita terjebak dengan hal seperti ini. Memang ada kekeliruan juga sih para da'i dan para ustad menyampaikan hadis-hadis berdakwah, dia tidak telaah lagi dalil-dalil yang digunakan. Harusnya yang berhubungan dengan akidah, dengan perkara-perkara usul, harus menggunakan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas, yang clear. Baik, kalau ayat Al-Quran kita gak usah perdebatkan, itu sudah pasti clear. Hadis-hadisnya harus clear. Nah, ada hujah yang lebih kuat tentang bagaimana caranya umat Islam bisa berkuasa di muka bumi, yaitu surah An-Nur ayat 55. Wa'adda Allah alladhina amanu minkum wa'amilu salihat liyastakhlifanahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakinnana lahum dinnahum alladhi irtadalahum walayubaddilanahum min ba'di khawfin amna fayakbudunani latusrikuna bisyai'in faman kafara ba'da dhalik fa'ulaika humul fasiqun. Itu clear surah An-Nur ayat 55. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan beramal soleh untuk berkuasa di muka bumi seperti orang-orang sebelum kalian. Kenapa tidak itu yang dijadikan pedoman? Kalau umat Islam benar-benar cinta kepada agamanya, ingin mendirikan daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu tidak batas negara ya Pak. Saya tidak bicara negara Islam, bukan daulah kekuasaan Islam secara hukum. Maka syaratnya cuma dua. Beriman dan beramal soleh. Iman dengan segala konsekuensinya, beramal soleh dengan segala konsekuensinya. Sudah clear. Itu pedomannya. Jelas ada di surah An-Nur ayat 30, ayat 55. Kagak usah nungguin Mahdi, kelamaan. Umat Islam nunggu-nunggu aja. Saudaranya sudah dihancurkan nama Israel, masih nungguin Mahdi. Gitu loh. Itu yang salah. Makanya umat Islam gak pernah maju. Saudara-saudara sekalian, tetapi iman dan amal soleh itu ada konsekuensinya. Artinya kalau kita menyatakan kita beriman, iman itu sederhana Pak. Sederhana banget. Bapak, sekarang cek ya udah merasa beriman apa belum. Kita pakai aja kriteria paling dasar. Tasdiqu biqalbi wa qawlu bilisan wa amalul bil arkan. Iman itu cuma tiga kriterianya Pak. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Buktikan dengan perbuatan. Oh iya, saya sudah buktikan dengan perbuatan Pak Ubay, apa? Sholat sudah 5 waktu, jamaah sudah di masjid, sudah bisa ngaji. Oke, clear, itu semua. Anak-anak kita sudah seperti itu apa belum? Cucu kita sudah begitu apa belum? Itu bagian dari amalul bir arkan. Diri kita sudah bersih dari riba belum? Itu bagian dari amalul bir arkan. Jangan cuma bicara ibadah makdoh, kalau ibadah makdoh mah gampang Pak. Coba sekarang kalau saya tantang, semua rekening Bapak pindahin ke bank syariah. Saya aja kagak bisa. Bos bilang kalau mau kerja di sini, banknya harus BCA, mati kagak lu. Contoh. Itu belum amalul bir arkan, makanya hukum tidak bisa tegak, hukum agama. Umat Islam kagak suka dengan ajaran agamanya sendiri. Sukanya sholat, majelis taklim, maulid, isra mi'raj, tablik akbar. Kok coba kalau disuruh berhenti kredit motor jangan pakai bunga. Saya udah berkali-kali begitu malah dimarahin. Pak Ustadz yang bayarin bunganya ya, digituin langsung. Itu amalul bir arkan. Kalau tablik akbar gaya guruyu gaya guruk mah mau. Itu ya. Itu iman. Amal soleh mengikuti.
berarti kita harus masuk ke dalam ajaran agama Islam itu dengan sempurna. Maka dengan sendirinya umat Islam akan berkuasa di muka bumi. Tidak usah nungguin Mahdi seperti yang dijelaskan oleh hadis ini. Jadi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa hadis ini adalah do'if. Kalau do'if tidak bisa dipakai untuk hujah yang berurusan dengan akidah. Bicara hari akhir itu adalah bicara tentang akidah. Jelas ya Pak? Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kesimpulan saya cuma dua, mengerti atau tidak mengerti. Tapi mudah-mudahan mengerti ya. Nanti karena besok kita bahas hadis yang lebih rumit lagi. Saya kira itu, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.